Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat, saudara muslim dan muslimat. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah, setelah saya sampai di Kota Madinah, saya dibawa ke Jabal Uhud dan atas penceritaan yang disampaikan oleh Mutawif Ustaz Saifullah, banyak memberi keinsafan kepada saya tentang bagaimana hebatnya pengorbanan para pejuang Islam. Dan kita sememangnya sangat berterima kasih dan sangat bersyukur atas gugurnya para syahid di Jabal Uhud ini. Akhirnya kita dapat mengecap nikmatnya Islam. Dan alhamdulillah, akhirnya Islam dapat tersebar seluruh pelosok dunia dan sampai ke negara kita di Malaysia. Dan kesempatan ini saya mendoakan kepada semua para syuhada yang telah gugur di medan perjuangan untuk mengalahkan kafir Quraisy. Semoga terus dirahmati dan dijadikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita dengar di sini, banyak kisah-kisah yang disampaikan oleh Pak Mutawif, khususnya bagaimana hebatnya perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana hebatnya para-para sahabat yang memastikan bahawa bendera perjuangan Islam tidak akan sekali tumbang di Jabal Uhud ini. Dan alhamdulillah, ya, akhirnya Islam mencapai kemenangan. Terima kasih.